obat otan ini mengandalkan kekuatan 3 pasang kakinya. Tapi sebelum berlari, ini dia kebiasaan klasiknya. Teman-teman di rumah juga sering melakukannya kan? Rupanya, hawa panas dari mulut seperti ini akan membuat kelomang keluar dari persembunyiannya dan berlari sekencang mungkin. Kalau menurut Otan sih, dia bukan resah karena hawa panas, tapi karena nggak tahan dengan bau mulut. Ada-ada saja ya. Sobat Otan ini sering dijadikan hewan peliharaan dengan tampilan menawan loh. Tuh lihat, cantik-cantik ya teman. Tapi ini yang asli loh, hanya digosok agar mengkilat. Bukan hasil diwarnai dengan bahan kimia seperti yang dijual di dekat sekolah kalian. Padahal zat pewarna kimia itu kan berbahaya buat Sobat Otan ini. Makanya, kalian gak boleh meniru perilaku ini ya. Nah, kelomang-kelomang cantik ini mulai menarik hati para penghobis sejak beberapa tahun terakhir. Penggemarnya mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Ayo, dipele, dipele kelomangnya. Hati-hati memegangnya ya, Om. Terjatuh. Kalau cangkangnya pecah kan sayang. Di setiap daerah punya sebutan berbeda untuk sobatku ini. Ada omang-omang, keong, atau kurmang. Tapi apapun sebutannya, yang pasti habitat si kelomang ini bisa dijumpai di pantai berpasir karena dia menyukai daerah yang lembab. Dekat matanya inilah yang memberi sinyal akan lingkungan sekitar dan keberadaan makananku. Terlebih lagi, sobat aku ini hewan nokturnal alias aktif di malam hari. Cangkang yang ditempatinya bukanlah cangkangnya sendiri. Kelomang biasa menempati cangkang hewan lain. Biasanya sih milik siput laut yang sudah kosong untuk dijadikan rumahnya. Nah, selera tiap kelomang beda-beda dalam menentukan rumahnya. Ada yang suka cangkang berbentuk lancip atau bulat. Cangkang inilah yang dijadikan rumah dan dibawa kemanapun kelomang pergi. Ia akan segera masuk ke dalam rumah dan menyembunyikan tubuhnya. Apabila cangkangnya mulai tidak nyaman, kelomang harus segera pindah ke cangkang yang baru. Sebenarnya ada banyak alasan kelomang harus pindah rumah. Mulai dari cangkang yang rusak hingga tubuh kelomang yang semakin besar atau faktor stres dan keracunan. Sebelum pindah, kelomang akan mensurvei dulu cangkang barunya. Ia akan memasukkan kakinya dalam cangkang untuk mengecek apakah tubuhnya nanti bisa muat untuk menghuni rumah baru ini. Sepertinya ini cukup. Oke sob, sekarang saatnya pindah rumah. Akan memasukkan bagian perutnya terlebih dulu. Ya, asik. Cangkang ini pas sekali untukmu, sob. Wih, cepat banget. Keren banget rumah barumu, sob. Pintar sekali kamu memilihnya.
teman-teman. Si Ungu ini dijuluki kelomang robot. Ada yang tahu kenapa? Coba deh perhatikan tubuhnya baik-baik. Si robot ini punya ruas-ruas kaki yang berbentuk kotak-kotak atau persegi, persis seperti tubuh robot. Ia tergolong kelomang yang sangat agresif dan paling galak. Si merah ini disebut kelomang stroberi. Dari namanya saja sudah jelas ya mengapa dia disebut stroberi. Sudah pasti karena ada motif satel putih di tubuhnya. Nah, si merah ini tergolong kelomang yang paling kalem dan gak agresif dibanding kelomang jenis lain. Di alam, kelomang ini dijuluki si pemulung dari pesisir pantai. Dia dan teman-temannya memakan sisa-sisa organik seperti ikan, kepiting, atau buah-buahan yang jatuh sebelum semuanya membusuk. Dengan begitu, pantai menjadi bersih dan terhindar dari bau busuk. Kalian paham kan sekarang bagaimana pentingnya keberadaan kelomang bagi ekosistem pantai? Jadi jelas kan kalau kelomang ini adalah pemakan segala alias omnivora? Kelomang memiliki 10 kaki. 2 kaki diantaranya berukuran besar dan terletak di bagian depan yang berfungsi untuk mencapit makanan seperti ini. Nah, sepasang kaki kecil di bawah mulutnya untuk memegang makanan dan membantu memasukkannya ke dalam mulut. Kalau makanannya bertekstur keras, kelomang akan melunakkannya terlebih dahulu dengan cairan dari mulutnya. Oh iya, meskipun sobat otan ini termasuk kelomang darat, dia tidak bisa lepas dari air. Kelomang harus selalu menjaga tubuhnya agar tidak dehidrasi dan tetap lembab. Hewan peliharaan lainnya. Teman-teman di rumah bisa menyiapkan habitat atau crab habitat yang nyaman dihuni sobat otan ini. Paman Steve mau kasih lihat nih cara bikinnya. Gunakan alasnya dari kerikil seperti ini ya, agar kelomang merasa nyaman seperti habitatnya di alam. Terumbu karang ini bukan sekedar hiasan loh. Kandungan mineral di dalamnya menjadi sumber kalsium untuk si kelomang. Jangan lupa selalu sediakan air minum ya. Mudah kan? Dijamin deh. Kelomang kesayangan pasti betah di tempat tinggal barunya. Oh iya, kalau sobat otan ini dirawat dengan baik, ia bisa berumur sampai puluhan tahun loh. Keren kan?